Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rombongan Ombudsman Perwakilan Kalsel bersilaturahmi dengan Bupati Ahmad Fikri belum lama tadi. Bupati Ahmad Fikri mengungkapkan upaya memberikan pelayanan terbaik itu adalah tekad dirinya ketika terpilih menjadi Bupati Hulu Sungai Selatan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Ombudsman Perwakilan Kalsel pertengahan pekan lalu di Kandangan. Disebutkan Bupati dari tahun ke tahun, indeks kepuasan masyarakat cukup bagus. Tahun 2017 sekitar 81,13 dengan kriteria baik. Tahun 2020 lalu sudah mencapai angka 86,63. Ditambahkannya, insya Allah pada tahun 2021 ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah akan mengoperasikan mall pelayanan publik. Ini menjadi catatan untuk perbaikan kita ke depan ya. Kami tentu sangat berharap keberadaan Ombudsman bisa terus memberikan support kepada pemerintah daerah untuk bisa berbuat yang terbaik untuk memberikan pelayanan publik. Karena beliau adalah yang punya kompeten untuk melakukan penilaian dan pengawasan pelayanan publik. Ya, kami sangat berharap banyak masukan. Tidak sebatas hari ini saja, ke depan kita akan bersinergi lagi. Jadi kita akan segera buat MOU antara kita dengan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel Hadi Rahman menyatakan, kunjungan merupakan bagian dari silaturahmi antara kelembagaan maupun personal Ombudsman dengan stakeholder. Tujuannya untuk mempererat sinergi dan hubungan kelembagaan sesuai konteks laporan masyarakat serta berbagai kajian guna mengedepankan pencegahan. Dalam konteks peningkatan kapasitas ASN diperhatikan, dalam konteks kepada masyarakat umum juga sangat diperhatikan. Transportasi sandang pangan maupun listrik juga diperhatikan. Ini tentu sangat baik untuk Hulu Sungai Selatan ke depan. Ini bisa menjadi rujukan bagi daerah lainnya ketika kebingungan mencari daerah yang bisa menjadi rujukan atau referensi dalam pengelolaan layanan publik. Di sini kami sudah berdiskusi tadi dan mendengarkan paparan bahwa banyak hal-hal positif yang kita lihat dalam hal pelayanan publik berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tentu ini menjadi cerita keberhasilan yang patut untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan terus ke depannya. Bahwa kami sebagai Ombudsman Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Publik tentu menginginkan hal-hal yang sudah menjadi standar pelayanan yang sudah ada ini tetap menjadi cermatan dan kehadiran pemerintah daerah itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga menjadi sejahtera dunia akhirat, menjadi bahagia, terjamin kehidupannya di bidang pendidikan dan kesehatan terlayani dengan baik. Ombudsman berharap pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan segala apa yang sudah dimiliki tentang standar pelayanan agar tetap dipertahankan dan segala aduan masyarakat tetap dilayani dan diperhatikan untuk diperbaiki bersama sehingga diharapkan ke depan lebih baik dan mal administrasi makin berkurang. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV.